Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini saya akan bagikan cara mencari sertifikat kita yang sudah vaksin COVID-19 dengan aplikasi. Oke, selamat menonton videonya. Kita langsung ke Play Store. Kita ketik peduli lindungi. Ini aplikasinya teman-teman, peduli lindungi ini kita install. Klik install. Oke, sedang proses. Menginstal. Udah siap. Sekarang kita buka. Kita buka aplikasi tersebut. Klik buka. Ini dia tampilan pertamanya. Kemudian kita klik tanda panah yang kanan bawah ini. Klik lagi. Klik lagi tanda panahnya. Klik lagi. Ini kita masuk. Ini masuk nih, setuju. Kita masuk dengan email karena saya waktu mendaftar pakai email, jadi email kita masukkan. Ini sebelumnya harus didaftarkan dulu teman-teman. Jadi saya sudah mempunyai akun di Peduli Lindungi ini, jadi kita masukkan email kita. Nah, di sini kita disuruh memasukkan kode OTP. Ini biasanya melalui email. Oke, sekarang kita buka email kita. Kita cari kode OTP-nya. Nah, ini dia. Nah, di bawah ini kodenya. Ini kita masukkan ke kolom-kolom tadi. Nah, ini masukkan. Masukkan di sini, teman-teman. Kode OTP-nya. Masuk, oke, berhasil. Kita klik selanjutnya. Kita klik mengerti, izinkan. Selanjutnya mengerti, izinkan. Selanjutnya mengerti, izinkan terus. Selanjutnya, oke, kita sudah berhasil masuk ke akun kita. Di pojok kanan atas akun ini kita klik, kemudian kita klik sertifikasi vaksin. Ini kita klik tanda panah kanan atas. Nah, ini dia teman-teman, sertifikat vaksin kita sudah keluar. Kemudian kita klik gambar tuh, kita unduh. Kita klik unduh. Oke, berhasil. Sekarang kita tengok di file. Kita cari di download gambar. Mana dia? Naik. Nah, ini dia teman-teman, sudah tersimpan di HP. Asik. Jadi sekarang kalau kita perlukan ya kita tunjukkan melalui HP. Kemudian kalau mau dicetak bawa ke tempat saya biar kucetakkan. Oke teman-teman, kita sudah berhasil mendapatkan sertifikat vaksin. Oke teman-teman, demikianlah tadi cara mencari sertifikat vaksin COVID-19 kita. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.